wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash shuhur wa khassasahu lana rahmatan min 'indi rabbin ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i war rusul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil ba'thi wan nushur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Jami Al Barakah Asy-Syafi'iyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini malam udah masuk malam yang ke-22. Berarti sisanya tinggal 7 atau 8 hari lagi. Bagaimana urusan ibadah kita yang kemarin? Bagaimana kualitas puasa kita pada bulan Ramadan tahun ini? Kita udah berapa puluh tahun berjumpa dengan bulan Ramadan. Jangan sampai pengalaman kita di bulan Ramadan, jangan sampai Ramadan yang telah mendatangi kita puluhan kali banyaknya, ternyata kualitas ibadah kita sama dengan kualitas ibadahnya bocah. Jangan sama puasa kita dengan puasanya bocah. Puasa iya tapi sembahyang kagak, atau puasa cuma menahan lapar dan haus tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sisanya tinggal 8. Ini yang menentukan fil ashril awakhir di bulan Ramadan ini. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal kita bagaimana ujungnya? Harus kita selesaikan apa yang kita telah perbuat. Kita cas lagi ini iman. Kalau seandainya kita punya HP, HP-nya lobet, kita puyeng nyariin colokan biar HP kita kagak mati. Kalau kita lagi megang HP lupa dicas, kemudian kita jalan HP tinggal 20%, puyeng kita. Tanya teman kanan kiri kita, ada yang bawa power bank apa kagak? Segitu daruratnya kah HP dengan diri kita? Tapi tatkala iman kita, kita enggak tahu udah dicas apa belum, lemah apa kuat. Yang tahu cuma diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merasa bingung tatkala kita merasa iman kita lagi down? Lagi rendah banget, lagi jauh banget dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya adanya Ramadan, dibikin madrasah di bulan Ramadan ini agar kita bisa bermesraan dengan Allah terutama satu bulan lamanya. Pengen jadi hamba Allah yang lebih dekat lagi beserta Sang Khalik dan Sang Pencipta kita. Makanya ada i'tikaf, yang mana i'tikaf duduk aja kita di masjid Allah, dilipat gandakan amal ibadah kita. Apa sih i'tikaf? Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan di dalam salah satu ucapan beliau yang dinukil, ma'anal i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq litisali bi khidmatil khaliq. Memutus semua hubungan yang ada kaitannya dengan manusia agar menyambung dalam urusan pengabdian kita kepada Sang Pencipta. Di mana saja kita boleh i'tikaf, yang penting di masjid. Mau di sini silahkan, mau di dekat rumah silahkan, atau jauhan dikit silahkan. Putus hubungan dengan manusia tatkala kita dengan duduk sedang duduk bersama Allah Subhanahu wa taala dalam i'tikaf kita. Masalahnya sekarang kalau i'tikaf pakai selfie sih. Foto lagi i'tikaf. Di mana? Di masjid sini, di masjid sini. Halo guys, gitu ya. Lagi i'tikaf nih.
Kemudian taruh, baca Quran dulu ya. Ya, apa baca Quran ke diumumin. Baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lihat lagi HP-nya udah berapa orang yang like. Ini yang menjadi masalah buat kita, i'tikaf kita tidak sempurna. Kenapa? Masih ada hubungan kita antar manusia. Mana pengabdian kita kepada Allah? Duduk bermesraan kepada Allah. Mau baca adhkar silahkan, mau baca aurat salawat bagus, mau baca Quran haksa ahsan, mau dirikan sholat qiyamul lail silahkan sendiri atau berjamaah. Sungguh-sungguh kita dalam beribadah. Kenapa? Karena kita enggak punya orang dalam di surga. Kita enggak punya orang dalam. Kalau kita punya orang dalam mah enak. Iya. Tenang aja, ngapa emang? Kayak kita, kalau kita punya kenalan, ada orang yang memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada orang yang lain, memiliki wewenang dalam instansi, dekatnya kita atau kenalan kita, kita makin kurang ajar hidup di dunia. Beda dengan Rasulullah, beda dengan sahabat. Rasulullah makhluk tanpa dosa, dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadahnya beliau? Oh, paling bertakwa daripada seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan. Bagaimana ibadahnya beliau? Hatta tawarramat qadamah, tatkala beliau salat sunnah sampai bengkak-bengkak kaki beliau, basah jenggot beliau karena tangisan beliau dalam salatnya, dalam sujudnya. Beliau yang sudah dipastikan masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan sahabat al-mubasyyaruna bil jannah? 10 orang yang telah dipastikan masuk ke dalam surga. Bagaimana ibadah mereka tatkala Allah Rasulullah kabarkan kepada mereka? Antum mubasyyaruna bil jannah. Kalian dikabarkan dengan gembira oleh Allah bahwasanya kalian berhak masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana ibadah mereka? Enggak ada tandingannya sama kita. Makanya kita urusan dosa, pahala, surga, neraka gaib di depan kita. Kalau dikasih tahu fulan jamaah Masjid Al-Barakah yang sembahyang malam Selasa ini nih, semuanya berhak masuk ke dalam surga tanpa hisap. Kira-kira subuh datang kemari lagi apa kagak? Insya Allah. Tapi kebanyakan kita, gua udah dapat jaminan. Lu sono sembahyang, yang belum dapat jaminan sono sembahyang. Kita kan begitu. Kalau punya kenalan orang dalam, mungkinan kurang ajar. Saya pulang ke daerah Tegal Parang, lewatin berapa lampu merah, Tebet berapa kali. Pancoran terakhir. Hantam aja udah. Tangkap polisi, tenang gue punya orang dalam. Mungkinan kurang ajar kita. Macet, masuk busway. Ntar disana ada dishub, ketangkap kita. Tenang, gue ntar telepon teman gue yang ada di dalam. Lihat. Tapi Nabi, para sahabat, gak begitu modelnya. Kalah iman kita. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dikabarkan oleh Sayyidina Aisyah tatkala pulang dari negeri Syam membawa keuntungan perdagangan yang begitu besar. Sayyidina Aisyah mengatakan, kanan Nabi SAW yaqul, inni ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwan. Beliau mengatakan, Sayyidina Rasul mengatakan, aku melihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga merangkak. Ngesot bahasa kita. Abdurrahman bin Auf baru tiba dari negeri Syam. Terdengar kabar tersebut, datang kepada Sayyidatuna Aisyah. Apa iya benar begitu? Rasulullah mengatakan begitu. Benar wahai Abdurrahman. Benar wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang begitu benar yang dikatakan oleh Rasulullah, ini keuntungan perdagangan saat ini yang saya dapatkan dari negeri Syam, semuanya saya serahkan untuk agama Islam. Fi sabilillah. Saya enggak mau masuk surga dalam keadaan merangkak. Saya mau masuk surga dalam keadaan tegap bersama Sayyidina Rasul. Itu imannya sahabat. Kalau kita udah dijamin masuk surga, ngesot. Enggak nambah ibadah kita. Lu sono ibadah, lalu masuk surga ngesot. Mending ngesot daripada lu belum jelas. Mendingan masuk, ngapa-apa ngesot dah. Mau melatak kayak dadak, yang penting masuk surga. Lu ntar dijorokin sama Zabaniyah. Kita tuh, Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk surga, ngesot, enggak mau, maunya tegap. Kalau kita, biarin daripada kagak, tuh kita tuh. Terawih sunnah, diam lo, enggak usah kayak ngomong, kata begitu. Terawih sunnah, enggak dosa, enggak ngerjain. Beda dengan sahabat, kenapa mereka pada sholat terawih melaksanakan sunnah-sunnah Sayyidina Rasulullah? Karena nabinya ngelakuin.
karena nabinya ngelaksanain. Kalau kita itu kan cuman sunnah, nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Tapi ini Ramadan bos, jarang-jarang Ramadan. Thulutsai Ramadan zahaba wa thulutsul baqi zahabun, 2/3 Ramadan udah lewat, 1/3 yang satunya lagi adalah emas. Ramadan memang datang setiap tahunnya, tapi kita enggak ada yang menjamin bisa berjumpa Ramadan tahun besok. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan berkah buat kita. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Ya Allah, Allah berikan kita 10 pertama daripada rahmatnya, 10 kedua daripada ampunannya, 10 ketiga daripada pembebasan api nerakanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita derajat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu darajatut taqwa. Derajat taqwa yaitu yang dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, tarawih kita, tilawah kita, semuanya yang wajib maupun yang sunnah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan keberkahan kepada kita, wabil khusus pada guru kita, ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada beliau dan keluarga. Allah panjangkan umur beliau dan keluarganya. Allah sehatkan badan beliau dan keluarganya semuanya, dan kita mudah-mudahan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa alihi wa ashabihi alkiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.